Pertama sekali, kita lenyekkan dahulu keladi ni guys. Ni buah keladi yang telah direbus sampai dia lembut. Wajib kita rebus ya, supaya tidak apa ni, tidak miang. Supaya kerongkong kita ni tak rasa gatal-gatal bila makan buah keladi ni. Kita lenyek-lenyekkan. Guna sudu boleh, guna sendok pun boleh guys. Kita lenyek, hancur-hancurkan sampai dia jadi macam paste nanti. Nah, macam ni lah rupa dia guys. Keladi tadi, dia punya buah keladi dah pun hancur. Tapi tak terlampau hancur lah sangat. Kita kekalkan dia punya tekstur buah keladi tu. Okey, sekarang dah siap kita masukkan gula. Gula ni dalam 4 sudu makan. Saya gunakan 4 sudu makan sebab keladi ni dia tak ada rasa. Sama juga macam cara kita buat cekodok pisang guys. Kena masukkan gula. Lepas tu masukkan mentega ataupun boleh gunakan margarin. Satu sudu makan ya. Kita campurkan, campurkan ke semua bahan-bahan ni sampai sebati. Okay, selepas sebati kita masukkan 1 biji telur ayam. Campurkan lagi. Galkan sampai sebati. Masukkan 1 sudu teh baking powder dan secubit garam. Kita gunakan baking powder supaya cekodok kita ni dia lembut, tak keras macam batu kalau kita goreng dia nanti. Kita campurkan ke semua bahan sampai sebati. Lagi sekali ya, kita gaul-gaulkan. Kemudian masukkan dalam 2 cup tepung gandum. Ini 1 cup. Cup yang kedua ya. Okey, sekarang kita campurkan. Masukkan 400 ml air. Masuk sikit-sikit.
Okay guys, korang tengok ini dia punya adunan eh. Tapi belum lagi betul-betul sebati. Kita kena gaul-gaul sampailah dia punya adunan ni sebati. Jangan terlampau cair dan jangan terlampau pekat sangat. Kita buat macam adunan buat cekodok pisang. Sama saja guys. Bezanya ni kita gunakan keladi. Kita masukkan pewarna kuning sedikit guys. Gaulkan semula. Kalau tak nak guna pewarna pun boleh. Bergantung pada anda ya. Ikut apa ni, cita rasa masing-masing. Kalau kita gaul ni, gaul adonan ni, kena gaul satu arah guys. Sama macam kita buat kek lah. Barulah kalau satu arah, barulah bahan dia akan sebati. Okay guys, kita punya adunan apa ni, cekodok keladi dah pun siap. Sekarang kita nak goreng guys. Korang tengok ni, ini yang berketul ni adalah keladi, buah keladi guys. Tak semuanya kita hancur, dapat hancur lenyek kan. Okay, adunan dia macam ni lah. Okay, sekarang kita akan goreng kita punya cekodok guys. Cekodok keladi. Okay, minyak dah panas. Kita masukkan. Saya gunakan sudu ya guys, untuk dapatkan saiz dia yang sama. Nak guna sendok pun boleh. Okay guys, ini dia tadi hasilnya, cekodok keledek. Korang nampak ni, penuh bekas ni. Sekarang saya akan bersarapan. Sekarang tengah pagi baru pukul 9. Okay, nak bersarapan menggunakan cekodok keledek ni guys. Ni saya gunakan sos cili sebagai pencecah. Sebelum tu, kita nak tuang dulu air teh panas, teh. Okay. Ini dia tadi kerepeknya guys. Kerepek
Bukan kerepek. Aduh, silap. Ini dia tadi cekodoknya. Cekodok keledek. Wow. Okay. Rasa dia bahagian luar ni crispy. Dekat dalam dia super lembut. Makan tem-tem panas memang best. Tak terlampau manis, tak terlampau masin, dia cukup rasa. Biasa orang buat cekodok pisang. Nah, saya buat kelainan sikit. Saya buat cekodok keladi, guys. Nanti kalau korang nak try, nak rasa sendiri, boleh belilah. Ha, yang mana yang ada sayur keladi tu, ambil bahagian buah dia. Tapi kena rebus dahulu. Nak bagi dia lembut, satu hal. Lagi satu, sebab kita nak buang dia punya apa ni, gatal-gatal miang tu, supaya kita punya kerongkong ataupun tekak kalau makan dia tak rasa gatal. Sebab tu kena rebus. Lepas tu lenyek-lenyekkan, campur dengan bahan-bahan yang saya tunjukkan dalam video ni. Lepas tu goreng. Mantap. Minum teh. Tengok guys, dia crispy. Crispy dekat luar. Tu bunyi dia. Dalam dia super super lembut. Moist. Cicah dia kan. Sos cili. Semua orang mesti suka ni. But rasanya crispy di luar, moist di dalam. Ketagih guys. Rasa keladi memang ada, tapi dah tak ada rasa gatal-gatal miang-miang tu, memang tak ada. Pentingnya kena rebus. Okay guys, setakat itu saja daripada Monet Vlog. Kita nak bersarapan dengan family pula guys. Tengok ni, inilah dia guys, cekodok keladi. Menggunakan keladi, bukan cekodok pisang. Okay, korang boleh cuba sendiri buat dekat rumah. Sedap, ikut 100% macam yang saya tunjukkan dalam video ni. Okay, setakat itu saja daripada Monet Vlog. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Monet Vlog. Kita jumpa di next video. Terima kasih.